yang dia musuh Islam. Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah ya Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat itu. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dia paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, gak banyak ngomong, keluar. Ke rumahnya, Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu. Abu Jahal buka pintu, langsung dia memeluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang, sebentar. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam juga kayak di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Kaget dia Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arqam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Mu'ammir. Jamil bin Mu'ammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Gak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Ini sama radio. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil. Di mana Jamil? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngeliat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hei Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil gak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas waktu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Teriak langsung. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar. Gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini katakan, orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib. Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya putai. Ini dia Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini. Ini kepala suku teriak, hai Quraisy, lepasin Umar, gila mau putai mata saya. Lepas. Tidak cukup teman-teman. Besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklanin. Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Sama kalau capek, tangkap satu orang, banting ke tanah, dudukin, tusuk matanya. Pada suruh mereka bubar, saya mutain mata. Bubar. Hari ketiga datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah.